Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kiramnya Pilar Hijau. Oke teman-teman, di kesempatan siang hari ini saya menanggapi komenan dari di YouTube kemarin, yaitu ada yang tanya, "Bang, burung saya ini saya mainkan hanya satu minggu satu kali, dan itu pun saya itu hanya bisa menaikkan hanya satu kali karena di sesi B maupun C itu kayak birahinya hilang dan seperti kadang-kadang jalan tapi hanya ngukluk terus diem, banyak diem seperti itu." Nah ini Mas Win ya, ini di menanggapi yang itu, saya merekomendasikan kepada cicak hijaunya sampean punya Pegasus dan Huluk. Itu saya lihat satu minggu itu mainnya lebih dari satu kali atau dua kali, dan itu pun bisa naik bisa sampai tiga sesi. Nah itu rahasianya apa Mas Win? Sebetulnya tidak ada rahasia untuk di burung cak itu saya, cuma ya seperti biasanya kita mau, kalau kita mau lomba itu dua hari sebelumnya harus kita persiapkan, terutama pada AF-nya, yaitu pada hariannya kita kurangi. Jadi bisa stabil di lapangan agar bisa naik kali atau biasanya ABC bisa naik semua itu. Pertama kita sesi A itu kita beri AF ya seperti biasanya settingan harian, cuma kita tambahi satu atau dua. Jadi untuk sesi-nya kita tambahi satu atau dua saja, jangan terlalu banyak, karena ada session berikutnya yaitu session C. Untuk session C juga begitu, jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena kalau session C sudah banyak, karena burung terlalu apa ya, terlalu banyak makan air kan bisa overbirahi. Nah terus itu juga yang membuat sulit digunakan lebih dari satu kali ya? Ya betul. Dan untuk merekam itu kita harus apa ya, bisa menjaga airnya jangan terlalu banyak. Nah itu dua hari tiga hari juga bisa digunakan lagi. Nah dan setelah lomba ya sampai di rumah kita basahi dulu Mas, kita beri mandi secukupnya jadi birahnya turun, jadi burung enggak terlalu birahi terus. Jadi kita usahakan langsung turun birahinya ya. Jadi yang pertama tadi teman-teman, untuk EF-nya ketika di lapangan usahakan memakai EF rendah saja. Rendah saja biasanya settingan harian. Nah, itu. Ya. Dan nanti untuk membiasakan burung itu bisa naik ABC itu memang butuh latihan Mas Indra. Iya, latihan. Dan tidak setiap burung bisa digunakan, tergantung kebiasaan Mas. Iya. Untuk melatih ya harus kita coba. Siapa tahu bisa digunakan. Ya settingan seperti itu tadi, jadi kita rendahkan dulu settingannya, tidak terlalu banyak karena agar bisa burung bisa stabil terus ya, seperti itu. Itu Mas Win ya. Untuk ada cara lain Mas Win, mungkin dari segi perawatan sehingga burung tersebut itu ketika kita mau atau ingin lomba itu langsung cangklot langsung berangkat gitu. Iya. Untuk cicak saya itu biasanya ya seperti teman-teman lain biasanya main embun Mas. Untuk cicak saya main embun, terus untuk mandi diusahakan setiap hari agar badan selalu dingin, birahi tidak naik. Kalau dari Mas Min sendiri ini memang mempercayai khasiat dari embun tadi Mas Min. Iya. Ya seperti manisnya juga Mas, kalau makan usahakan segar. Iya. Otomatis iya. Kan burung kalau netral lagi gitu Mas. Netral lagi ya. Badan jadi segar dan bisa stabil terus ya, supaya bisa digunakan tiga atau dua kali dalam seminggu. Dan insya Allah untuk bisa kalau diterapkan seperti itu bisa awet juga, bisa awet dan bisa juara. Insya Allah bisa juara. Itu tadi teman-teman saran dari Master Win untuk mengenai cicak hijaunya agar bisa tampil lebih dari satu sesi dan juga bisa ditampilkan lebih dari satu kali dalam satu minggu. Hasilnya bisa maksimal juga. Nah, dan jangan lupa ketika setelah lomba usahakan
usahakan diturunkan, yaitu dengan buah pepaya mas Indra. Buah pepaya juga bisa. Pepayanya jangan terlalu matang. Pepayanya jangan terlalu matang. Ya, atau pisang jangan terlalu matang juga. Atau pisang jangan terlalu matang juga dan embunnya tadi. Ya. Jumbarnya gimana mas Indra? Untuk pengembarannya? Untuk main tenggaran biasanya pagi hari itu mas. Pagi hari. Ya. Ketika setelah diembun. Iya, setelah diembun kita main tenggaran. Enggak setiap hari, cuma 3 hari sekali. Biar burung tidak terlalu capek juga. Ternyata gitu mas, kita harus tahu timingnya ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di Jamannya Nusantara.